Selamat datang di Cara Sport. Berikut adalah jadwal lengkap Yonex Jerman Open 2023 babak quarter final hari Jumat 10 Maret 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Di pertandingan pertama dibuka pada pukul 9 malam dari lapangan 1, ganda campuran Korea Kim Won-ho Jo Na-eun yang saat ini berada di peringkat 14 dunia akan menantang pasangan peringkat 43 dunia asal Malaysia, Chen Tanji Toh Ewe, head-to-head 0-0. Dari lapangan 2, tunggal putra Hong Kong Eng Kalong Angus yang saat ini berada di peringkat 15 dunia akan menantang peringkat 10 dunia Lu Guangzu asal Cina, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Lu Guangzu. Dari lapangan 3, ganda campuran Hong Kong Le Chun He Rengilan Eng Seyo yang saat ini berada peringkat 22 dunia akan menantang peringkat 19 dunia asal Jepang Kyohei Yamashita Narushinoya, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 10 malam dari lapangan 1, tunggal putra Hong Kong Li Jiayu yang saat ini berada di peringkat 22 dunia akan menghadapi peringkat 49 dunia asal Cina Taipei, Chai Haolei, head-to-head 0-0. Dari lapangan 2, ganda campuran Cina Feng Yanshe Huang Donping yang saat ini berada di peringkat 16 dunia akan menghadapi peringkat 35 dunia asal Cina Taipei, Yang Poshuan Hu Lingfang, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Dari lapangan 3, tunggal putri terbaik dunia saat ini asal Jepang, Akane Yamaguchi, akan menghadapi peringkat 6 dunia asal Cina, Wang Ziyi, head-to-head sama kuat 3-3. Pertandingan pada pukul 11 malam dari lapangan 1, tunggal putra Jepang Kento Momota yang saat ini berada di peringkat 23 dunia akan menghadapi rekan segaranya Kenta Nishimoto yang saat ini berada di peringkat 14 dunia, head-to-head sama kuat 3-3. Dari lapangan 2, tunggal putri Cina Chen Yufei yang saat ini berada di peringkat 4 dunia akan menghadapi tunggal putri Thailand Ponpawe Chon Chuwong yang saat ini berada di peringkat 11 dunia, head-to-head 10-1 untuk keunggulan Chen Yufei. Dari lapangan 3, ganda campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito yang saat ini berada di peringkat 23 dunia akan menantang peringkat 5 dunia asal Prancis Tom Gihel Delville Delru, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 12 malam dari lapangan 1, tunggal putri All Korean Kim Ga-eun yang saat ini berada di peringkat 21 dunia akan menantang peringkat 2 dunia saat ini Ang Se-yong, head-to-head 3-2 untuk keunggulan Kim Ga-eun. Dari lapangan 2, tunggal putra Cina Taipei, Li Chun-ye, yang saat ini berada di peringkat 32 dunia akan menantang peringkat 20 dunia asal Cina, Li Xingfeng, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Li Chun-ye. Dari lapangan 3, ganda putri kembar Gabriele Stoiva, Stephanie Stoiva, yang saat ini berada di peringkat 13 dunia akan menantang peringkat 7 dunia asal Korea, Kim So-yong, Ko Hae-yong, head-to-head 4-1 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Pertandingan pada pukul 1 dini hari dari ganda putri Malaysia Tan Terli Tina Muriltaran yang saat ini berada di peringkat 6 dunia akan menghadapi peringkat 11 dunia asal Jepang Mayu Matsutomo Wakana Nagahara, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari lapangan 2, tunggal putri Cina Taipei Wen Chisu yang saat ini berada di peringkat 16 dunia akan menantang peringkat 5 dunia asal Cina He Bingjiao, head-to-head 1-0 untuk keunggulan He Bingjiao. Dari lapangan 3, ganda putra Cina Taipei Chan Kongqi Wan Qilin yang saat ini berada di peringkat 39 dunia akan menghadapi peringkat 16 dunia asal Korea Kang Mi Hyuk Soe Chong Jae, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 2 dini hari dari lapangan 1, All Japan ganda putri Nami Matsuyama Chiharu Shida yang saat ini berada di peringkat 2 dunia akan menghadapi rekan segaranya peringkat 9 dunia Yuki Fukushima Sayata Hirota, head-to-head 3-0 untuk keunggulan Chiharu Shida Nami Matsuyama. Dari lapangan 2, ganda putra Jepang Akira Koga Taiji Saito peringkat 25 dunia akan menghadapi peringkat 31 dunia asal Denmark JPB Lese Molede, head-to-head 0-0.
Dari 8-3, ganda putra Cina Taipei Li Jihui Yang Poswan, peringkat 28 dunia akan menghadapi peringkat 4 dunia asal Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pemain dari Cina Taipei. Pertandingan pada pukul 3 dini hari dari 8-1, ganda putra Denmark Kim Armstrong Anders Rasmussen yang saat ini berada di peringkat 7 dunia akan menghadapi peringkat 10 dunia asal Korea Chol Seol-gyu Kim Won-ho. Head-to-head 3-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dari 8-2, ganda putri All-Korean Baek Hana Lee Song-hae peringkat 15 dunia akan menantang peringkat 4 dunia Jo Na-eun Kim Hyo-jong. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Baek Hana Lee Song-hae. Itu adalah jadwal lengkap partai quarter final Jerman Open 2023. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.